KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K di Didik TV KPM, di mana pada program ini kita akan melihat dengan lebih lanjut perjalanan atau laluan guru sama ada menjadi guru biasa, menjadi pensyarah mahupun guru-guru yang bekerja di dalam bahagian ataupun di bahagian pentadbiran. Baiklah. Topik kita hari ini sangat-sangat menarik. Tetapi sebelum itu, antara usaha Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, melahirkan modal insan yang unggul dan juga padu ialah melalui program Transformasi Sekolah 2025 atau kita kenali sebagai TS25, dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, memastikan penglibatan pembelajaran murid yang aktif, lagi bermakna dengan sokongan kepimpinan yang berkualiti, juga berwawasan serta guru-guru yang kompeten, beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti padu. Dan ini sejajar dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Tajuk kita hari ini akan membincangkan sesuatu yang berkisar tentang apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi, iaitu Program Transformasi Sekolah 2025. Dan untuk membincangkan topik kita pada hari ini, kita ada dua tetamu khusus yang saya kira orang-orang yang sangat tepat untuk kita membincangkan tentang TS25 hari ini. Bersama-sama dengan saya, di sebelah kiri saya ada Dr. Hajah Zakiah Syafiee yang merupakan Timbalan Pengarah Sektor Pematuhan Standard dan Sokongan Profesionalisme Keguruan, Bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Selamat datang, Doktor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Juga di sebelah kiri, Doktor, kita ada Encik Muhammad Faisal Muhammad Noh, Ketua Penolong Pengarah Unit Sokongan Profesional Keguruan, Bahagian Profesionalisme Guru KPM. Apa khabar, Encik Faisal? Terima kasih. Sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tajuk ini, tajuk yang saya kira ramai memerlukan sedikit pencerahan dan juga pengetahuan serta input lanjut berkenaan TS25, di mana KPM banyak melaksanakan program-program dengan tujuan yang sama. Tujuan yang satu iaitu untuk kita pastikan hasrat akhir PPPM 2013 hingga 2025 tercapai, iaitu sekolah berkualiti. Kita nak lihat kemenjadian murid itu tercapai, dan juga antara program tersebut ialah Program Transformasi Sekolah 2025. Soalan pertama saya buka gelanggang ni, boleh ya, Doktor? Boleh. Untuk Doktor Hajah. Soalan saya, boleh Doktor jelaskan program TS25 yang telah dilaksanakan oleh KPM? Dok dengar transformasi, tapi ramai yang tak jelas pun. Apa dia program transformasi 2025 ni, Doktor? Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk makluman Nisa dan juga para penonton, okey, TS25 ni kita dah laksanakan lama, iaitu pada 2015. Dan ketika ini kita terdapat 8,923 bahagian sekolah yang telah terlibat. Dan TS25 ini dia menjurus kepada memenuhi hasrat PPPM 2013-2025, kerana sangat penting dalam nak menjadikan murid itu ke arah kemenjadian murid dan juga kepada sekolah yang berkualiti. Itu utamanya. Dan TS25 ini dia secara holistik, iaitu program strategik yang kita laksanakan oleh KPM yang melibatkan pelbagai peringkat yang turut membantu. Kalau kita lihat TS25 ini, dia melibatkan sokongan-dokongan pelbagai pihak. Betul. Terutamanya kita akan melihat di segi kepimpinan guru, kepimpinan pemimpin, murid, dan juga kita tak lupa daripada sokongan-dokongan daripada PIBG juga yang main peranan dan juga komuniti. Dan nak memastikan TS25 ini berjaya, kita perlukan ada sokongan dan dokongan. Dan kita memohon dan juga melihatkan kepekaran-kepekaran yang setiap ada untuk kita gunakan bagi membantu sekolah ini. Di mana kita menggunakan kepakaran daripada pensyarah-pensyarah yang setiap ada dalam KPM, iaitu pensyarah Islam Baki, Institut Pendidikan Guru, dan juga daripada peringkat pegawai-pegawai di JPN serta di PPD, serta kita juga menggunakan kepakaran yang ada di peringkat PPD seperti SIP dan juga SIC yang juga akan membimbing guru-guru dan juga pengetua dan
guru besar di sekolah. Baiklah, ternyata program transformasi 25 ini bukanlah melibatkan satu dua pihak tetapi banyak pihak di sekelilingnya. Tetapi bagaimana pula doktor dengan konsep yang telah disusun atur bagi memastikan jelas mengenai program transformasi ini sendiri? Okey, terima kasih Anissa. Untuk kita nak menjayakan TS25, sudah pasti ada kerangka konsepnya. Dan kerangka yang kita telah bina, yang pastinya ialah kita nak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang cukup menyeronokkan supaya anak-anak kita seronok untuk datang ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memastikan pembelajaran murid itu lebih bermakna dan aktif. Mereka datang pun dia mendapat sesuatu daripada di sekolah itu. Dan pada yang sama juga, kita cuba nak membangunkan kepimpinan pengetua dan guru besar di peringkat sekolah, serta kita nak juga memastikan guru kita kompeten ketika mengajar anak-anak kita. Baiklah, bagaimana dengan matlamat program transformasi 25 ini? Okay. Apa yang kita hala tuju, destinasi akhir kita? Okey. Nak memastikan kejayaan, sudah pasti kita ada matlamatnya. Betul. Bagi untuk menjayakan ini, kita pastikan bahawa kepimpinan di peringkat sekolah sangat-sangat penting. Baik. Dan kita pastikan bahawa kepimpinan di peringkat sekolah kita bangunkan, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak memaksimumkan potensi yang ada di sekolah. Khususnya guru-guru kita, murid-murid kita, supaya kita bangunkan apa yang ada, supaya mereka ini dia mendapatkan sepatutnya mereka dapatlah. Ada segi guru akan dapat menyumbangkan PDP yang berkesan. Betul. Murid juga dapat apa yang perlu mereka perolehi. Baiklah, saya ada beberapa soalan yang saya ingin bertanyakan kepada Encik Faizal. Tetapi kita rehat seketika. Saya simpan dahulu soalan saya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Dr. Hajah Zakiah Syafi'i, juga Encik Mamat Faisal Mamat Noor, membincangkan tajuk kita hari ini, Program Transformasi Sekolah 2025. Ini soalan-soalan yang saya simpankan untuk Encik Mamat Faisal. Daripada awal tadi, saya tertarik dengan objektif, dengan konsepnya dan matlamatnya. Tetapi untuk kita pastikan kita capai di akhir garisan, kan, di garisan penamat, kita mesti ada latihan ataupun aktiviti-aktiviti yang menyokong segala matlamat, konsep dan pelbagai informasi yang telah diberikan oleh doktor sebentar tadi. Boleh Encik Faisal jelaskan kepada penonton Didik TV apa aktiviti-aktiviti yang ada dalam program transformasi 2025 ini? Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Para penonton sekalian. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan bagi memastikan matlamat dan objektif program TS25 seperti mana yang dinyatakan oleh Nisa. Jadi antaranya yang pertama sekali ialah latihan. Di mana semua rakan elit yang disebutkan tadi dan peserta latihan yang terdiri dalam kalangan pengetua, guru besar, guru penolong kanan, guru yang mengikuti program ini akan diperkenalkan dengan 8 modul. Baik. Iaitu modul 1 sehingga modul 8. Jadi modul-modul ini dilaksanakan secara dalam talian menggunakan pelantar D5 KPM. D5 KPM, baik. Antara modul yang saya sebutkan tadi, yang pertama sekali ialah modul 1, iaitu bimbingan dan pementoran. Baik. Kemudian modul yang kedua ialah menerajui kepimpinan. Modul 1 dan modul 2 ini berkaitan dengan kepimpinan. Jadi dia lebih khusus kepada pentadbir sekolah, pengetua, guru besar, guru-guru penolong kanan. Kemudian seterusnya modul yang ketiga ialah menerajui pembelajaran. Modul keempat, persekitaran pembelajaran profesional. Jadi modul ini sebenarnya 3 dan 4 ini khusus kepada pengajaran dan pembelajaran. Baik. Ataupun kita namakan dia pedagogi. Kemudian modul yang kelima, penilaian dan refleksi. Di mana modul yang kelima ini sebenarnya adalah refleksi kepada modul 1 sehingga modul 4. Baik. Kemudian seterusnya kita ada modul 6 iaitu kefahaman melalui reka bentuk. Modul 7, digital tools and resources. Dan modul yang ke-8 ialah redesigning students learning experience. Dia berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Baiklah, antara modul 1 hingga modul 8 ya Cik Mohd Faisal, mana satukah modul yang memfokuskan kepada kemajuan kendiri? Oh.
Jadi sebenarnya, Nisa, kalau nak ikutkan daripada segi modul 1 sehingga modul 8 ini, sebenarnya modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 dan modul 5 adalah modul yang memang membentuk kompetensi kendiri. Baik. Sedangkan modul 6, 7 dan 8 sebenarnya dia khusus kepada kemenjadian murid. Baik. Latihan diberikan kepada guru, tetapi guru mengaplikasikan latihan tersebut dan hasilnya dia akan pergi kepada kemenjadian murid. Baik. Bagaimana dengan bimbingan dan sokongan yang diberikan untuk menyokong lagi aktiviti-aktiviti dari modul 1 hingga modul 8? Ya, Nisa. Jadi aktiviti yang kedua di dalam program TS25 ni ialah bimbingan dan sokongan. Baik. Jadi dengan mengikuti latihan saja tanpa bimbingan, jadi tak berapa sempurna. Betul. Tak berapa sempurna. Jadi untuk menyempurnakan latihan itu, jadi sokongan perlu diberikan kepada pentadbir, kepada guru di sekolah. Jadi bimbingan dan sokongan ini sebenarnya dilaksanakan oleh rakan elit yang disebutkan tadi, daripada pensyarah IAB, pensyarah IPG, SIC Plus, SISC Plus. Kemudian bimbingan ini diberikan berdasarkan kepada tugasan ataupun kandungan di dalam modul itu sendiri. Baik. Kemudian bimbingan dan sokongan ini kalau berkaitan dengan kepimpinan, maka rakan elitnya daripada pensyarah IAB dan SI Partners Plus. Kalau berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran ataupun pedagogi, maka rakan elit yang memberi bimbingan ialah daripada pensyarah Institut Pendidikan Guru dan SISC Plus. Jadi itulah keadaan bimbingan yang berlaku. Jadi oleh kerana sekarang ni apa ni Nisa, seperti mana yang disebutkan oleh Puan Hajah tadi, Dr. Hajah Zakiah. Sekarang ni sekolah yang terlibat 8,923 buah sekolah. Banyak. Jadi satu jumlah yang besar. Betul. Jadi bila jumlah yang besar dengan rakan elit yang kita ada, kadang-kadang mengikut keadaan, sebab rakan elit ni kadang-kadang dia bukan hanya bertugas memberi bimbingan. Betul. Malahan dia menyempurnakan tugas-tugas di tempat dia. Baik. Okey, jadi pada masa itu maka kita memberi kelonggaranlah kepada rakan elit ni membimbing. Sama ada secara individu. Dia boleh pergi terus ke sekolah ataupun atas kekangan tertentu dia boleh juga laksanakan secara berkelompok. Dikumpulkan sekolah A, sekolah B, sekolah C di satu tempat. Baik. Kemudian diberi bimbingan. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dalam endemik ni kan. Jadi maksudnya kita terbuka lagi. Maksudnya rakan elit ni diberi lagi kelewesan di mana boleh laksanakan secara dalam talian ataupun boleh bersemuka. Bersemuka. Saya pasti ramai yang teruja untuk bersemuka kerana sudah sekian lama berada di balik skrin kaca televisyen. Bagaimana modul-modul ini diberikan pengiktirafan? Adakah mereka akan diberikan persijilan atau sebagainya? Okey, baik Nisa. Sebenarnya kan untuk kita nak memastikan rakan elit, nak memastikan rakan elit kita tu sentiasa bersedia. Jadi maksudnya bila-bila masa saja bersemangat untuk melaksanakan bimbingan kepada rakan-rakan di sekolah. Jadi pada masa dalam keadaan yang sebegitu, jadi kita akan bangunkan rakan elit kita ini dengan latihan-latihan yang berbentuk pembangunan kapasiti. Kapasiti. Jadi dengan latihan ini, apabila mereka tamat, maka mereka diberi pentaulihan dan pengiktirafan melalui beberapa program yang telah dilaksanakan oleh KPM. Antaranya ialah program Certified Coach. Di mana dalam Certified Coach ini, dia merangkumi kursus Certified Coach, kemudian ada pentaksiran berkaitan Certified Coach dan pentaulihan. Jadi akhirnya, dengan program ini, dengan pengiktirafan yang kita laksanakan ini, jadi secara tak langsung ia dapat meningkatkan kualiti dan pemantapan rakan elit dalam melaksanakan aktiviti khususnya kepada program TS25. Baiklah, saya kira ini adalah sesuatu yang cukup-cukup lengkap daripada modul 1 hingga modul 8 serta rakan-rakan elit yang ada tugas tersendiri untuk membantu dari bahagian-bahagian tertentu. Maknanya telah dibahagikan ikut kepakaran dan juga kesesuaian mereka untuk membantu bagi mencapai motif ataupun matlamat modul-modul telah disusun dengan begitu baik sekali berkaitan dengan program transformasi 2025.
5. Terakhir saya nak tanya pada Cik Faisal ya. Boleh ya doktor, saya tanya satu lagi soalan sedikit mengenai perkongsian amalan terbaik. Saya ada baca mengenai kolokium perkongsian amalan terbaik. Ramai yang masih tidak mengetahui apa itu kolokium perkongsian amalan terbaik. Mungkin boleh jelaskan secara ringkas dan padat. Cik Faisal, silakan. Okey, baik Nisa. Tadi saya telah nyatakan bahawa kita ada latihan. Yeah. Kemudian kita ada bimbingan dan sokongan. Kemudian kita ada pembangunan kapasiti. Baik. Jadi sebenarnya di samping apa ni aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kalau kita lihat di dalam apa ni latihan itu, sebenarnya latihan itu memberikan ilmu pengetahuan kepada seseorang. Tetapi apabila dia mengaplikasikan sesuatu, dia berdasarkan apa yang lahir daripada pengetahuan yang dia dapat daripada latihan. Jadi apabila dia mengaplikasikan di dalam modul 1 hingga modul 8 itu, jadi ada amalan-amalan yang terbaik yang dilaksanakan, yang boleh dicontohi, boleh dikongsi, boleh diadaptasikan oleh rakan-rakan yang lain. Maka pada masa itu, kita laksanakan satu kolokium. Jadi kolokium perkongsian amalan terbaik. Jadi kolokium ini sebenarnya dilaksanakan di peringkat negeri. Di peringkat negeri ya. Kalau permulaan TS25 dulu, konvensyen kita laksanakan di peringkat kebangsaan. Tetapi pada masa itu, pada tahun 2015, kita hanya mempunyai 99 buah sekolah yang menyertai untuk kali yang pertama. Tetapi sekarang ni sekolah dah meningkat. Dalam masa 7 tahun, 8,000. Dah 8,000. Lebih 8,000. 8,923. Oh, dah nak dekat 9,000. Jadi maksudnya dengan kolokium ini, peserta-peserta dapat berkongsi ide. Jadi rakan-rakan yang lain dapat melihat amalan yang terbaik. Jadi pada masa itu amalan-amalan yang terbaik ini dapat dikongsi bersama dan dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ya, saya setuju. Perkara yang baik haruslah kita kongsikan dan kita amalkan supaya kebaikan itu sentiasa tersebar. Orang kata seperti satu rantaian ya, daripada satu kolokium, satu perjumpaan, perkongsian amalan terbaik itu dikongsikan dan ianya akan disebarkan ke seluruh negara, insyaAllah. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Tadi Cik Faisal ada menyebut tentang perjumpaan ataupun kolokium perkongsian amalan terbaik di mana ianya dilakukan di peringkat negeri serta kebangsaan. Mungkin Dr. Zakia boleh kongsikan kepada kita semua yang menonton ni mengenai aktiviti yang telah dijalankan di peringkat kebangsaan tersebut. Silakan Dr. Okey, terima kasih ya Nisa. Okey, insyaAllah kita KPM akan menganjurkan konvensyen TS25 ini pada 26 hingga 28 Oktober yang akan datang di Pulau Pinang. Untuk makluman para penonton juga, konvensyen ini bukan kali pertama. Kita telah laksana pada 2017 dan 2018, tetapi kita terhenti kerana COVID, dan kita telah menyambung semula pada tahun ini dan kita sasarkan insyaAllah seramai 250 peserta akan terlibatlah. Okey, untuk komisyen ini kita akan menjurus kepada matlamat jugalah dan juga kerangka TS25 kerana ini sangat penting kerana ini adalah satu platform untuk kita berkongsi di kalangan TS25 ini dengan bertemakan pemimpin berkesan, guru kualiti dan kerjasama komuniti menjana kemenjana murid. Ini selaras dengan kita punya matlamatlah. Dan objektif TS25 ni, komisyen yang kita akan adakan, dia tak lari jugalah dengan apa yang kita bincang sebelum ini. Iaitu yang pertama, kita memberi pendedahan kepada kita punya pentadbir di sekolah, memberi satu ilmu yang baru yang terkini. Dan kita supaya mereka jelas apa peranan mereka, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, kita upskilling kan, maksudnya kita memberi pendedahan ilmu kepimpinan kepada pihak pentadbir di sekolah. Di samping juga kita memberi membangunkan idea-idea baru, perkongsian kepada guru kita. Dan akhir sekali, kita ada juga amalan-amalan terbaik yang kita akan berkongsikan. Dalam konvensyen ini kita banyak pengisiannya, termasuk ada ucap pertamanya, ada pamerannya, ada perkongsian amalan terbaik kita. Harapkan nanti insyaAllah kita akan laksanakanlah
Convention ini. Terima kasih. InsyaAllah. Baiklah, itu dia tema yang telah dikongsikan mengenai Convention Program Amalan Terbaik di mana berkaitan dengan Program Transformasi 25 yang akan diadakan di masa akan datang. Saya ulang sedikit ya, tema kita yang telah dikongsikan sebentar tadi ialah pemimpin berkesan, guru berkualiti dan kerjasama komuniti menjana kemenjadian murid. Ini jelas menunjukkan semua pihak perlu menggambling tenaga untuk memastikan program transformasi yang telah dirangka dengan begitu baik ini menjadi dan juga sampai kepada matlamat yang telah kita kongsikan di awal tadi. Tengok pada jam tu kan, Doktor Cik Muhammad Faisal, cemburunya jam tu dengan kita. Maknanya kita dah pun tiba di penghujung Bina Upaya Guru. Jadi sedikit kata-kata akhir mungkin hasrat yang boleh Cik Muhammad Faisal kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Program Transformasi Sekolah 2025. Silakan. Ya, terima kasih Anissa. Sama-sama. Jadi saya mewakili bahagian Profesi Guru ingin menyampaikan dua hasrat. Baik. Iaitu hasrat yang pertama berkaitan dengan program TS25. Jadi seperti yang telah dinyatakan oleh Nisa dan Dr. Hajah Zakiah tadi di permulaan, iaitu matlamat akhir PPPM 2013 hingga 2025 ialah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Baik. Jadi melalui program TS25 ini, marilah bersama-sama kita berganding bahu melaksanakan program ini demi kejayaan murid-murid kita. Jadi usaha dan kerjasama daripada semua pihak, insyaAllah akan menjadi tunggak kejayaan kepada program ini. Kemudian hasrat yang kedua. Hasrat yang kedua berkaitan dengan konvensyen kebangsaan program TS25 kali ketiga. Jadi kami amat mengalu-alukan semua warga pendidik dapat bersama-sama mengikuti konvensyen kebangsaan program TS25 secara bersemuka dan secara dalam talian yang akan dilaksanakan pada 26 hingga 28 Oktober 2022. Pautan akan dimaklumkan kepada warga pendidik sebelum konvensyen bermula. Baiklah, semoga konvensyen yang dirancang berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita telah kongsikan pada hari ini memberi penjelasan yang cukup banyak kepada semua yang menonton di Didik TV KPM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Hajah Zakiah Syafiee selaku Timbalan Pengarah Sektor Pematuhan Standard dan Sokongan Profesionalisme Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM, serta Encik Mamat Faisal Mamat Noor, Ketua Penolong Pengarah Unit Sokongan Profesional Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini. Berbesar hati untuk saya berada di sini bersama anda, dan saya harapkan penonton di rumah teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih. KPM.